Alhamdulillah, kita selamat, Mat. Jangan berisik, Cup. Kenapa, Mat? Cup, kenapa kita ngumpet di rumah saya? Abah Sophia kan tahu rumah saya, Cup. Lah, tadi lu iyain. Tadi saya panik. Kita keluar, Mat. Ayo, Cup. Jangan di situ, sini. Ngapain kamu di situ? Keluar. Iya, Bah. Iya. Kenapa? Pacaran lagi? Untung ketahuan.
Mak teh udah dari dulu tahu kalau si Kemet itu enggak bener. Astagfirullahaladzim, Mbah. Kemet enggak mungkin ngomong begitu. Saya tahu anak saya, Kemet memang tukang main. Tapi dia enggak pernah membicarakan keburukan orang lain. Sopi teh baik, Mbah. Memang dia baik. Pasti ulah si Ajat. Tempo hari di pasar malam, dia nyuruh Sopi. Ceritanya sama, Mbah. Tanya sama Ucup. Ajat teh pernah gebukin Kemet? Parah? Parah? Berdarah-darah? Syukurin. Bener kata Kemet, pasti Ajat. Bukan Ajat, Cek. Kalau dia yang datang, udah saya gebukin. Mungkin bapaknya. Kita ke sana sekarang. Kita buktiin. Siapa yang bohong? Dia atau kamu? Saya pamit dulu, Cek. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu nggak usah ikut ngejawab. Kamu ikut saya. Saya ikut. Kok mereka ke sana? Romeros kan di sana. Jangan-jangan mereka mau ke rumah bos Ajat? Aduh. Makanya dengerin orang tua. Orang tua teh enggak pernah salah. Orang seperti Kemet enggak pantas ditangisin. Iya, Mak. Cuci muka, Gih. Hayu atuh gelis. Jangan nangis terus. Nanti matanya bengkak. Jelek. Kalau dilihat Ajat gimana? Makanya emak sama bapak ngejodohin kamu sama Ajat. Ajat itu anak baik, setia. Mak, Eros gak mau denger sama Ajat lagi. Memang Eros berantem sama Kemet, tapi Eros gak mau sama Ajat. Memang emak sama bapak mikirin kamu. Diapain kamu sama Kemet? Emak sampai gak bisa ngenalin kamu lagi. Sekarang kamu berani ninggin suara sama emak. Ingat apa, Bah? Jangan dipotong dulu. Nanti saya jadi lupa. Maaf, Kemet refleks. Ingat apa, Kang? Tuh, Kang. Saya jadi lupa beneran. Kamu sih main potong aja. Akang teh jangan marah-marah terus. Karena kalau... Itu. Itu apa, Bah? Karena. Iya, karena. Karena apa, Bah? Kamu jangan bikin saya bingung. Saya tadi udah bingung. Kemet tidak tahu. Karena apa, Bah? Karena. Ya karena apa? Kang Jujung teh jangan emosi terus. Karena namanya. Karena namanya kenapa? Jangan bolak-balik pertanyaan terus, atuh. Nama orang itu teh karena. Karena, bukan karena. Oh, karena bapaknya Eros? Bapaknya Eros? Iya, Bu. Tadi Incup lihat bokapnya Eros ada di sono, ngumpet. Karena? Gak tahu karena apa, Bu. Mungkin karena ketakutan. Ya sih karena maksudnya. Kenapa sih namanya mesti karena? Memangnya gak ada nama lain? Kalau begitu, ayo atuh kita ke rumah Eros. Karena apa, Bah?
Karena? Karena itu rumahnya si Karna. Paham? Harus paham, Cup. Iya, Met. Ogut paham. Karena... Jangan sebut nama itu lagi! Saya teh pusing! Ayo! Bapak, kalau ke rumah Eros teh ke sana, bukan ke situ.